Jadi kita hari ini sebenarnya kadang-kadang dah melahirkan banyak generasi burung-burung kakak tua. Baca tak berhenti. Hak tuan-tuan duk belajar tajwid, teruskan. Hak tuan-tuan duk belajar mentartilkan Quran, teruskan. Betul makhraj, teruskan. Betul huruf, teruskan. Tapi ini hak lebih jauh yang Allah minta pada kita. Yang Nabi kata, mereka baca Quran dan mereka beriman. Mana mungkin kita nak beriman kalau tak memahami isi kandungan Quran. Jadi nak memahami, kita kena faham. Kita kena belajar. Apa dia tafsiran, apa dia penjelasan, apa dia analisa, apa dia kata ulama. Apa dia tuntutan hukum hakam, tuntutan syariat. Apa dia penghayatan daripada Quran. Hak tu lebih jauh kita kena buat. Sayang tuan-tuan. Kita hari ini dah hidup 40, 50, 60. Usia kita. Apa peranan kita bila berhadapan dengan Quran? Terutama ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Dua tuan-tuan. Banyak kali saya sebut. Ayat qauliyah hak duduk dalam Quran tu. Ayat kauniyah hak duduk di luar. Qauliyah kita baca dalam Quran. Allah sebut matahari. Allah sebut bulan. Allah sebut bintang. Allah sebut laut. Allah sebut haiwan. Allah sebut bukit. Tu ayat qauliyah. Jadi kita nak tahu hakikat ayat kauniyah tak boleh duduk depan Quran. Kita kena tutup Quran, bangun daripada bersila, pi keluar. Tadi kita baca Allah sebut Quran tentang asyams, matahari. Nak cari matahari hak betul tak boleh duduk depan Quran. Kena keluar rumah, tengok atas. Inilah matahari yang Allah sebut dalam Quran hak aku baca tadi. Inilah laut yang aku baca dalam Quran tadi. Inilah bukit yang aku baca dalam Quran tadi. Inilah bintang yang aku baca dalam Quran. Dia kena ada konteks dan kontekstual. Boleh faham? Okey, pertama. Bila kita kata kita umat akhir zaman, kita kena ingat tak akan ada dah umat selepas ini. Kita ni yang terakhir dah. Lahir berapa ramai anak selepas ni pun mereka dikategorikan umat Muhammad yang berada di akhir zaman, tak akan ada umat seterusnya. Umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad akan berakhir pada berakhirnya dunia ini yang kita sebut sebagai hari kebangkitan, hari kiamat. Jadi walaupun demikian, Allah ni lebihkan kita, walaupun kita ni yang terkemudian. Yang mula-mula ialah umat Nabi Adam. Kita umat Nabi Muhammad yang terkemudian. Tetapi bila Allah membariskan saf-saf kita di akhirat kelak, yang paling awal akan dihisab umat Adam atau umat Nabi Muhammad. Yang paling awal akan dihisab. Umat Nabi Muhammad, walaupun kita paling terkemudian, kalau kira nak ikut queue yang sebenar, kita tak tahu bila ada. Allah lamanya, umat Nabi Adam tak habis lagi ni. Kita nak tunggu umat Idris, umat Nabi Nuh, umat Nabi tu Allah. Tapi Allah lebihkan kasih sayang pada kita, dia letak kita yang paling awal untuk dihisap. Berbanding dengan umat-umat yang lain. Umat yang lain kena tunggu umat Nabi Muhammad dihisap dulu. Baru kemudian umat-umat Nabi yang seterusnya. Bahkan Nabi-Nabi yang ada tu masing-masing berlepas diri daripada kaum masing-masing. Mari kaum tu dengan Nabi dia. Nabi tu tak mau ambil tahu, tak mau campur. Tapi Nabi Muhammad je yang duk cari umat dia tak berhenti. Yang duk risaukan umat dia tak berhenti. Yang duk doakan umat dia tak berhenti. Ada Nabi-Nabi umat dia banyak, beribu-ribu. Ada yang beratus-ratus, ada yang berpuluh-puluh. Ada yang Nabi tu langsung tak ada umat. Dia pi ke Padang Mahsyar, dia duk seret pedang dia. Dia seret pedang dia. Umat dia seorang pun tak ada. Nabi apa tu? Nabi sebut dalam hadis Nabi. Samson. Nabi Samson. Sebab Nabi Samson ialah datangnya apa dia? Malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan nak dengar nak Nabi Samson ni? Anugerah Allah besar tu sebab dia. Sebab Allah lah, tapi ada kena mengena. Nabi Samson, selalunya orang mak saleh ni dia kaitkan dengan kisah Samson and Delilah tu. Nah, tapi bukan Delilah kumpulan apa tu? Kumpulan apa tu?
anak buah Awi tu. Kristal, kumpulan kristal tu di Lailah lain lah kot. Baik Samson and Delilah selalu dikaitkan. Tu seorang nabi ya. Dan dia juga adalah seorang hakim, hakim yang ke-12 Bani Israel. Selepas zaman Nabi Allah Musa wafat dengan Harun dulu, bila Nabi Yosha bin Nun bawa masuk Bani Israel ke bumi Kanaan, dia memerintah. Ni zaman raja yang pertama. Meninggalnya wafatnya Nabi Yosha, naik siapa? Pembantu dia. Hizqil bin Buza. Meninggal Hizqil bin Buza, naik Khalid bin Yuqanna. Meninggal Khalid bin Yuqanna, habis zaman pemerintahan beraja, dia mari zaman pemerintahan 12 hakim. Hakim yang ke-12 tu ialah Nabi Samson. Zaman hujung hakim tu, zaman nak jatuh dah pemerintahan tu, banyak korak, banyak buat benda tak betul, maka Allah utuskan nabinya Samuel. Zaman Nabi Samuel ni lah terjadinya pertelingkahan antara Bani Israel dengan bangsa Filistin yang disebut sebagai golongan-golongan yang berbadan dan bertubuh sasa, golongan Goliath, iaitu disebut satu pasukan yang diketuai oleh Jalut. Jalut mari serang Bani Israel. Jadi orang Bani Israel nak minta bantuan daripada Nabi Samuel, angkat kepada mereka seorang raja, seorang pemimpin. Kita nak lawan Jalut. Maka pilihnya pilih, yang terpilih ialah Tolut. Tapi bila Tolut terpilih pun mereka action. Tolut keturunan Bunyamin. Mereka kalau boleh nak jenis pemimpin ni ialah keturunan apa? Keturunan Yahuza. Kalau nabi-nabi keturunan Levi, Nabi Musa Levi, Nabi Harun Levi. Dia pernah Yahuza. Yahuza keturunan pemimpin, Nabi Daud, Nabi Sulaiman tu keturunan Yahuza. Jadi bila tengok padahal Bani Israel juga, padahal Bani Israel sebab tak Bani Lewi, tak Bani Yahuza, Allah keturunan Bunyamin. Dia anggap keturunan Bunyamin ni lekeh bagi dia. Dalam berat pun terimalah juga. Maka masa itulah Allah datangkan peti tabut Sakinah. Kebahagiaan mereka, mereka menang. Di belakang Tolut masa tu, jeneral paling muda ialah Nabi Allah Daud. Waktu tu Nabi Allah umur 19 tahun. Dia yang bunuh Jalut tu guna lastik besar dia tu. Dia ada lastik batu besar. Dengan lastik batu besar kena kepala Jalut, Jalut mati. Jadi bila lepas perang, naik nama Daud, lebih nama Tolut. Jadi pertelingkahan lebih kurang, kahwin apa semua. Meninggalnya Tolut, maka naik Nabi Allah Daud. Lepas tu Nabi Allah Sulaiman. Lepas tu pecahlah kerajaan Bani Israel. Ada Israel Utara, ada Israel Selatan. Lepas tu hak atas tu diserang oleh kerajaan Assyrian Empire. Hak bawah diserang oleh Raja Bukhtansor, Raja Nebukadnezar. Maka terjadilah diaspora bangsa Bani Israel. Itulah keruntuhan Bani Israel. Buat kali pertama dihancurkan sehancur-hancurnya.